Hai semua, saya adalah Jackson. Hari ini kita berada di Pornet Springtime dan rumah ni serupa macam Bell Resident ataupun Actor Resident, projek baru untuk Sun Suria. Let's go! Projek baru oleh Sun Suria, nama dia adalah Bell Resident ataupun Acton Resident. Jadi kita hari ni berada di dekat Monet Springtime Double Story sebab dia punya layout lebih kurang sama macam Bell Resident dengan Acton. So, I akan rakam video untuk rumah ni. Jadi, abang akak boleh tengok rumah ni as a reference untuk Bell Resident ataupun Acton Resident sebab layout lebih kurang sama dan spek lebih kurang sama. So first, untuk Bell Resident, dia luas adalah 20. Kalau Enlock, dia 22. So dia luas lagi sikit. So ini adalah 20 dan panjang dia adalah 70 untuk double story. Kalau let's say untuk triple story kan, luas dia pun sama 70 dan panjang 75. Jom kita masuk. First, Bell Resident ataupun Rector ataupun Acton Resident, dia adalah individual title, which means sini dia ada satu gate. So semua rumah dia ada satu gate dan dia lepas ada kasih free gate dia. Rumah size dia adalah 2,055 square feet. So rumah ni dia ada 4 bilik dan dia ada 3 tandas. Lepas masuk, rumah ni luas, boleh park sampai 2 kereta dekat sini dan juga ada space untuk letak bicycle ke motosikal dekat sini. Jadi kalau abang akan nak cuci kereta dekat sini, dia ada water piping, boleh cuci kereta dekat sini lah. If let's say abang akan yang suka ada corner ke end lot, nah dia ada taman macam ni. Size dia lebih kurang ada 10 sampai 20 feet luas, boleh tanam pokok bunga, boleh jadi private garden ataupun ada bela kucing ke, anak ke, boleh dekat sini. So yang ni benefit untuk end lot dan corner lot. Harga dia sangat-sangat murah. Harga dia starting RM749,000 dan dia adalah freehold. Sebelum kita masuk ke rumah ni, abang akak yang belum subscribe saya, boleh subscribe saya, boleh subscribe YouTube channel saya. Dan kalau berminat dengan rumah ni, boleh contact saya dengan nombor sini. Jom kita masuk ke rumah ni. Lepas buka pintu, designer dia ada buat satu foyer area besar. So dia ada letak sliding door dekat sini. Dan ini tempat untuk letak rak kasut untuk duduk. Boleh macam dia letak satu sofa ke bench dekat sini dan pakai kasut dekat sini lah. So lepas masuk, sebelah kanan sini dia adalah living hall. Tapi dia lepas dia tak ada pasang TV sebab dia ada buat lagi satu extra living hall dekat atas. So dekat sini dia sangat luas, boleh letak 10 seat punya sofa pun boleh, L shape boleh. Letak coffee table dekat sini pun ok juga. Dan tengok TV dekat sini lah, 75 inch pun ngam boleh pakai dekat sini. Jadi pusing dekat sini, dia agak standard layout dia. So dekat sini boleh letak dining table. Dining table dia letak ada 6 seater. Tapi kalau abang akak family member besar nak buat 8 seater pun muat juga. Sebelah kiri sini, ini adalah staircase. So lepas masuk, staircase dekat sini pergi level kedua. Jadi bawah staircase dia ada storeroom dekat sini. Yang ni dia tak ada lah, dia buat satu partition untuk design sahaja dekat Bell Resident. So kalau abang akak yang berminat dengan corner ataupun end lock, dia ada sliding glass dekat sini. Dan bila free ataupun tengah makan kan, boleh tengok sendiri punya garden cantik dekat sini. Sini dining area. Jadi belakang ini adalah kitchen.
Tapi dekat sini, you boleh buat macam dry kitchen dekat sini, nak masak goreng dekat belakang. Sebab belakang dia ada lagi 7 feet punya tanah extra. Okay, so lepas buka, ini adalah extra punya land. Jadi sana dia ada washing machine punya pipe. So ini extra sebab individual title, abang akak boleh fully extend. Macam saya tengok yang sebelah sana kan, dia fully extend, sana pun fully extend juga. So dia fully extend, nak goreng masa boleh tekan sini lah. So dia kasih tutup, ini boleh kasih tutup. So ini benefit untuk individual title. Jadi kita tutup pintu ni. Kitchen tekan sini, boleh jadi dry kitchen, wet kitchen tekan luar pun boleh. So depan, living, hall area, dining area, kitchen, sebelah kanan mestilah ada tanda satu. Ini adalah share bathroom. So share bathroom dia ada, ini dia ada kasih lah for sure. So tanda storyboard ada, washing basin ada, shower screen ada, shower head ada, ini holder pun ada. Macam biasa, bawa tissue paper boleh pakai lah. Ini tanda dekat bawah. So ini first punya bathroom. Dan sebelah kanan sini dia ada satu guest room ataupun elderly room. Jadi guest room, elderly room boleh letak queen size, king size. Yang ni dia letak queen size lah. Biasanya show ni dia akan letak queen size sebab nampak macam lagi luas. Tapi kalau nak letak king size pun boleh. Dan sini dia ada tingkap, so terang lah. Okay, jom kita pergi level kedua. So bawah satu bilik, satu bilik air sudah ada. Jom kita pergi ke atas. Atas ada 3 bilik dan 3 bilik air. Ini adalah staircase dia. Luas 4 feet. Dan dia space saver. So dia ikut sini. Jadi dekat sini dia luas lagi. Okay, jom naik atas. Dekat atas dia ada satu living hall area. Dan living hall area ni sebenarnya dia tak besar sangat. Sebab dia nak kasih banyak tempat untuk bilik tidur. Jadi tempat tidur lagi seles, lagi comfortable. So yang ni adalah living hall area. Bagus sebab boleh reading dekat sini. Ataupun ada visitor datang, atas ada luang. Dekat bawah living hall pun ada luang. So yang ni adalah staircase dia. Ini adalah living hall dan sebelah kiri dia ada dua bilik. Dua bilik ni ada ensuite bathroom. Kita tengok bilik ni dulu. Bilik ni dia panjang dan lantai dia kasih laminated timber flooring. Jadi lantai ni bagus sebab bila buka aircon, lantai dia tak sejuk. So ini bagus untuk kanak-kanak, untuk elderly. Lantai tak sejuk. So lepas masuk, dia ada satu tandas. Tandas ni pun sama, dia ada washing basin, dia ada toilet bowl, dia ada shower head, dia tak ada shower screen. So tissue paper holder pun ada. Dia ada kasih tissue paper lah. Kalau dia tak ada kasih, boleh bagi tahu saya. I kasih free satu row untuk abang dan akak. So abang akak berminat, boleh contact I tekan nombor sini. Dan ini adalah bilik dia. Tadi bawah dia tak ada letak TV, jadi sini dia letak TV. Kalau sini tempat tidur, boleh letak lah. Of course king size boleh muat. Muat 2 king pun boleh. Dan dia ada tingkap untuk lighting semua boleh masuk lah, terang. Aircon tak ada free, tapi aircon point ada. So ini adalah bilik kedua dalam rumah ni. Lepas tu ini adalah bilik ketiga. Dia pakai tema biru putih, rasa macam ocean lah, nak tidur pun comfort. So masuk wardrobe, study table ada tingkap dekat sana. Nah ini dia pun letak queen size. Kalau nak letak king size, sini lagi satu feet macam tu lah. Ini king size. So lepas tu bilik ni pun ada bilik air. Jadi tak payah berebut-rebut untuk mandi ke pakai tandas. Tandas ni benefit dia, semua tandas dekat rumah ni dia full high punya ceiling. Bukan full high ceiling, dia full high punya tiles. Dan dia ada kasih washing basin, toilet bowl, pipe ada, tissue paper holder ada. Oh, rumah ni dia dah ada kasih free punya bidet. Ini beza dia dengan rumah lain. Tissue paper ada lah, tapi bidet tak ada. So yang ni different dengan rumah lain. Satu bilik, dua bilik, satu tandas, sana satu. Jadi sekarang kita sudah tengok tiga bilik, tiga tandas. Dan depan tu adalah master room.
Untuk Monash Springtime, dia ada tinggi macam ni. Tapi untuk Bell, dia tak ada tinggi macam tu. Sebab, to be honest, function tak banyak sangat. So, dia tak ada tinggi macam tu lah. Buat lagi satu bilik macam tu. Okay. So, depan sini, ini adalah master room. Master room boleh, of course, letak king size dekat sini. King size, ada side table, kiri kanan. Dia ada tingkap. Dan design untuk master room ni, dia agak special. Dia ada letak satu partition ataupun satu cupboard dekat sini. Kabinet untuk letak TV. Jadi, bila abang akan tidur sini, boleh tengok TV, tak payah pergi bawah living hall. So, ini benefit, boleh letak TV dekat sini. Dan sebelah sini, dia ada tingkap. Sebelah sana, dia pun ada tingkap. Kalau Monet Garden, dia ada satu balcony, sudah siap. Tapi, Bell Residence ataupun Acton, dia tak ada balcony. But, dia ada extra punya land. Sebab individual title, jadi abang akak nak buat balcony, boleh buat extend saja. Sebab individual title. Lagipun, dia punya harga lagi murah daripada Monet Springtime. Dulu Monet Springtime 800 lebih. Sekarang yang ni kan 749 sahaja, lagipun freehold. So, sana ada tempat tidur, king size bed. Ada tingkap dekat sini, ada TV cabinet. Dan dia ada wardrobe. Ha, of course, abang akan tanya kan, ni master room kenapa tak ada bathroom? Sebab bathroom dia hidden. Master room dia ada lagi tempat hidden dekat sini. Ha, lepas buka, ini adalah walk-in wardrobe area. Jadi yang ni mesti banyak akak dia suka tempat ni. Boleh letak wardrobe, lepas tu sini akak punya wardrobe, dressing table. Ha, lepas tu ini lantai pun laminated timber flooring. Dan sini dia adalah bathroom untuk master bedroom. So dia ada kasih shower screen, ada kasih semua benda ni. Ni ada kasih pasu, tak ada kasih toilet, benda semua ada kasih, still the same lah. Ha, tissue paper holder ada, bawa tissue paper boleh pakai. Dia ada cermin, jadi tak payah air guard. Ha, dia sudah ada cermin. Jadi yang ni adalah house tour video untuk, boleh kata untuk Monash Springtime ataupun boleh kata untuk Bell Residence. Jadi kalau abang akak berminat dengan Bell Residence, boleh contact saya dekat sini ataupun boleh call saya book appointment dan kita boleh datang Sun Suria punya sales gallery untuk tengok macam mana Bell Residence. So dia akan siap 2024. So, abang akak boleh dapat kunci masa tu lah. So, if let's say berminat dengan rumah ni, boleh contact saya dengan nombor sini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. So, thank you for watching my video. See you in my next video. Bye-bye.